Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. HP telah memperkenalkan beberapa model untuk peranti terbaru mereka. Antaranya adalah HP Omen 15, HP Omen X Imperium 65 dan komputer Reaper 15 inci pertama yang menggunakan skrin AMOLED. HP Omen 15 hadir dengan rekaan skrin 15.6 inci dilengkapi dengan chip Intel Core i7, memori sehingga 16GB bersama kad grafik Nvidia RTX 2070 Max-Q, kadar segar semula 240Hz dan dijangka akan dipasarkan bermula Februari 2019 ini. Manakala untuk HP Omen X Imperium 65 pula, ia merupakan sebuah skrin monitor 65 inci yang memfokuskan untuk permainan video. Skrin monitor ini turut disertakan dengan sokongan 4K G-Sync HDR serta kadar segar semula 144Hz dan dijangka akan turut dipasarkan bermula Februari ini. Bagi komputer Reaper 15 inci pertama yang menggunakan skrin paparan AMOLED pula, ia dilengkapi dengan chip Intel Core generasi ke-8 yang terkini, pilihan memori sehingga 16GB RAM bersama storan sehingga 512GB dan dijangka akan dipasarkan sekitar Mac kelak. Selain itu, gambaran awal untuk iPhone tahun 2019 telah dikongsikan oleh OnLeaks. Melalui gambaran tersebut, rekaan tri-camera pada bahagian belakang telah diperlihatkan dengan kedudukan yang berbeza dan unik berbanding Huawei Mate 20 Pro. Namun gambaran ini masih lagi dalam peringkat reka uji dan mungkin akan sedikit berbeza apabila dilancarkan kelak. Samsung dan Apple telah mengumumkan kerjasama mereka yang mana televisyen pintar terbaru mereka, iaitu Samsung Smart TV 2019, akan menerima sokongan iTunes Movies, iTunes TV Shows dan juga Apple AirPlay 2. Samsung juga turut mengatakan bahawa pengguna boleh membuat kawalan termasuk iTunes pada televisyen pintar mereka menggunakan Bixby. Akhir sekali, Perbadanan Putrajaya kini telah mengumumkan bahawa pihak mereka ingin menyiasatkan bandar berkenaan untuk menjadi hub yang mesra untuk aktiviti belia menjelang pertengahan 2019 ini. Antara yang disasarkan adalah menjadikan salah satu hub untuk isukan sekaligus sebagai pusat di mana para belia belajar mengenai teknologi baru. Jadi itu sahaja rakaman ringkas berita teknologi bersempena Minggu CES 2019 ini. Jangan lupa ikuti perkembangan lanjut CES 2019 di Amaz dibawakan oleh MSI. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.